Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat review sikit tentang motor ni. Motor ni saya beli tahun lepas, satu hari bulan Mac 2018 So satu bulan Mac nanti dia dah capai setahun lah umur dia. Seperti yang boleh lihat sini, color dia tukar warna biru. Number plate dulu kat sini, sebab dulu dia hitam, terlibat dengan accident sikit, tukar cat ke warna biru. Bila tukar cat ke warna biru, number plate tu dah tak boleh letak sini lah. Kan sini perlu hitam, jadi saya modify sikit, bawa ke atas sini lah. Ni boleh nampak scratch ni. Kalau boleh nampak, sini ada scratch bekas saya accident hari tu. Kat sini pun ada scratch. So saya reset untuk tukar sekali lah semua. Tak ada add-on apa. Ni stiker L ni pasal lekat situ, tak ada tempat lekat lain. Exhaust standard double macam ni, sound boleh tahan. Engine 135cc. Stiker tambahan saya cuma ni, Sabah Rhino, sebab saya dari Sabah. Handlebar saya tukar, side mirror pun saya tukar, sebab masa saya jatuh hari tu side mirror saya patah. Ni ada tangkap sikit, ada ruang kat sini. Ni set flash sepatutnya macam tu, tapi tak dapat. Overall motor ni selesa, sangat selesa dipakai. Kalau perempuan boleh tengok ni comel, jadi tumpuan bila nampak di jalan raya. Semua orang anggap motor ni comel, kecil. Pakai monoshock absorber, gear 5 gear, clutch dual spark plug, satu kat sini, satu lagi kat sebelah. Dua spark plug, tiada kickstart, dual brake disc. Tayar 12 inci, 130-70 untuk belakang, 120-70 untuk depan. Overall performance okey lah. Top speed yang saya pernah capai 120 km sejam. Spoket saya dah tukar juga. Depan 15T standard, belakang saya tukar dari 36 ke 34. Dah main long lah sekarang. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.